dames en heren, hier is Hallands de Fogi, Philips Amroep Holland Indië, op een halflengte van 25,57 meter. Tadei Tuan Tuan, Nanonya Nanya, Ditana India, Isini Fogi, Station Radio Philips, di Negri Donda. Ini dia. Terima kasih. Ah, tidak apa-apa. Ini hanya satu kewajiban saja. Pemuda-pemuda yang kembali dari perjuangan ini harus kita bantu. Kalau tidak, mereka bisa sesat ke jalan yang salah. Oh, Iskandar bakal saudara penyemantu ya? Iya, begitulah. Dia baiklah. Sampai ketemu. Jadi anak baru kembali dari perjuangan? Iya. Anak lelaki saya tewas dalam perjuangan. Gimana, Pak?
di Semarang pada permulaan revolusi. Tapi sudahlah, kemerdekaan tidak didapat begitu saja. Katanya anak dalam perjuangan jadi letnan. Iya. Dan sebelum itu jadi mahasiswa sekolah teknik tinggi di Bandung ini. Iya. Baiklah, tur saya. Anak saya tempatkan di bagian pekerjaan umum. Ini Saudara Iskandar. Saudara ini baru kembali dari perjuangan, bekas letnan dan mahasiswa. Saya menempatkan dia di sini. Tetapi mejanya, Saudara itu suruh pindah tempat lain. Untuk sementara, sama-sama Saudara itu. Baik. Selamat bekerja. Terima kasih. Saudara pindah. Satu tempat saja dengan Saudara Nurdin. Saudara Iskandar, silakan dulu. Aku dianggap apa ini? Mesti mengalah terus. Dipindahkan kian kemari kayak botol bir saja. Dari lemari ke meja, dari meja ke lantai. Nanti barangkali itu di kamar kecil. Dia bekas pejuang. Jadi dia kira dia anak raja. Mau bikin semua maunya saja. Apa kita juga bukan pejuang? Coba Saudara kerjakan ini. Bagaimana pekerjaan Saudara? Bagaimana? Saya tidak mengerti. Pekerjaan apa yang Saudara bakal mengerti? Saya tidak tahu. Saudara sendiri katakan tidak tahu. Katanya bekas letnan, bekas mahasiswa. Mahasiswa apa? Mahasiswa sekolah desa? Biar bekas pejuang, biar bakal mantu tuan kepala, biar setan sekalipun, kalau kerjanya begini saja sudah. Ada apa ini? Dari beri kerja main tangan lagi. Sebelumnya kita tutup pendapat ini, tuan-tuan, saya persilakan saudara-saudara berdiri untuk menyanyi lagu kebangsaan kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah.
laju perahu, laju-laju sekali ke Surabaya. Biarpun lupa kain dan baju, asal jangan kepada saya.